Halo warga, kalau soal urusan pajak, saya yakin Anda semua sangat patuh dan tentu tak ingin mangkir sehingga mengakibatkan sanksi denda administratif yang cukup besar. Begitu juga dengan urusan pajak bumi dan bangunan. Nah, Surabaya punya karakter yang sangat unik loh. Dan soal pajak bumi dan bangunan ini, ternyata pemerintah kota Surabaya cukup bangga dengan kesadaran dan ketaatan sampean semua warga Surabaya yang sudah sangat sadar akan arti pentingnya pajak. Nah, masih dalam rangkaian Hari Pahlawan di tahun 2020 ini, pemerintah kota Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah memberikan sebuah reward yang eman-eman kalau sampai-sampean semua melewatkannya. Ada program khusus di sepanjang bulan November ini terkait dengan sanksi denda administratif. Ya, sanksi yang satu ini ternyata jumlahnya cukup besar loh. Bagi warga yang belum mengerti hitungan denda dan bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah kota Surabaya ini, warga semua jangan kemana-mana ya. Ngobrol-ngobrol kita akan lanjutkan tapi setelah jeda. Jadi jangan kemana-mana. Penghapusan sanksi administrasi denda PBB. Pertanyaannya mulai kapan? Mulai tahun 1996 sampai tahun 2020. Pasti pertanyaannya pasti rumit, Pak. Tidak. Begitu sampean bayar, warga bayar, otomatis dendanya akan hilang. Pokoknya saja dibayar. Itu. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi kalau wajah saya yang imut, hitam, dan manis ini muncul di hadapan Anda, berarti dua jempol spesial kembali menyapa Anda. Nah, ada seperti biasa informasi yang akan saya sampaikan kepada Anda yang tentu saja saya meyakini ini akan sangat berguna. Apalagi kalau hubungannya sama, nah ini, Wong Surabaya itu pasti dokumen kalau urusannya sama penghapusan, keringanan, ditiadakan, momen-momen tertentu yang wah menguntungkan masyarakat, itu seweneng. Nah itu sekarang ini ada yang terbaru terkait masih dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan di tahun 2020. Di sebelah saya ini sudah ada yang apa guanteng banget beliau ini. Mengakunya lama sudah tidak syuting film dan video klip. Ya, saya sudah bersama dengan Pak Rahmat Basari, SE, MM, PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Pemerintah Kota Surabaya. Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Salam dan sehat. Harus sehat. Harus. Pak, ini beneran dengan udah lama enggak lihat kamera, Pak? Ya, udah lama. Berarti enggak nerdek ya saya di sini ya. Baik, saya tadi sudah prolog sedikit dan pemirsa di rumah pasti sudah penasaran begitu ya, apalagi warga Surabaya semua ini persis banget karakternya itu ya, semangatnya kerja itu dapat, tapi kalau untuk urusan yang gratis-gratis dari pemerintah ya seweneng begitu. Nah ini prolognya tadi sudah sangat jelas untuk pemirsa di rumah. Bisa dijelaskan Pak, karena ini kabarnya judulnya adalah penghapusan sanksi administratif denda PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini luar biasa. Ini sebuah terobosan yang sangat berguna apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ada sudah banyak yang kita tidak bisa menghitung satu-satu lah yang terdampak seberapa, yang mungkin memang benar-benar kesulitan, apa enggak pandemi saja mereka kadang-kadang molor bayar dendanya, apa bayar pajaknya sampai kena denda dan segala sesuatunya. Bisa dijelaskan secara garis besar dulu Pak sebelum kita nanti belejeti satu-satu. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2020,
Ibu Wali Kota Surabaya mengeluarkan satu peraturan, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020. Benar. Jadi istilahnya adalah penghapusan sanksi administrasi denda PBB. Pertanyaannya mulai kapan? Mulai tahun 1996 sampai tahun 2020. Pasti pertanyaannya pasti rumit, Pak. Tidak. Begitu sampean bayar, warga bayar, otomatis dendanya akan hilang. Pokoknya saja dibayar. Itu aja. Kita garis bawahi dari situ. Jadi yang dibayar itu pokoknya? Iya, denda sudah hilang secara otomatis. Caranya mudah lah nanti apa yang mau ditanyakan. Artinya apa? Surabaya sebagai kota pahlawan, kota perjuangan, di situ memang semangatnya adalah mengingat kembali jasa-jasa pahlawan. Apalagi di kondisi pandemi ini, Ibu Wali Kota mengeluarkan suatu diskresi yang memang ada dasar hukumnya dan diatur oleh undang-undang itu diperbolehkan. Sehingga dengan seperti ini kita mengajak masyarakat memanfaatkan momen ini. Kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengantisipasi terjadinya suatu COVID. Semua terdampak, tetapi bukan berarti kita tidak boleh berkreasi, tidak boleh maju, berdiam diri, tetapi kita harus juga memahami, memaklumi kondisi perekonomian yang di masyarakat saat ini. Saya kira itu. Jadi fleksibel. Kalau masyarakat diminta untuk kuat, tetap sehat, dan harus bisa move on, maka pemerintah kota juga harus bersinergi juga begitu ya, membantu. Nah, salah satunya adalah dengan terobosan yang dilakukan oleh penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan. Ini menarik, karena kalau kerpean saya, bahasanya menurut saya, ini salah satunya adalah untuk mengatasi, karena banyak sekali masyarakat terdampak pandemi corona, virus corona ya, dan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Karena ada tulisan di sini loh Pak, meningkatkan kesadaran. Memang selama ini secara kultural masyarakat Surabaya, apakah di Surabaya saja atau kota-kota lain juga, ataukah memang karakternya seperti itu sih Pak, kalau untuk urusan membayar pajak bumi dan bangunan? Jadi begini, pada prinsipnya masyarakat kita pada saat belum terjadinya pandemi ini sadar PBB kita sesuai target tercapai. Tetapi dengan kondisi dampak COVID ini yang luar biasa pada ekonomi, bukan berarti tidak mengurangi kesadaran selama ini. Tetapi kita pemerintah kota memahami beratnya kondisi ekonomi sehingga denda itu harus dihapus. Karena semua tidak bisa jalan secara normal. Kalau bicara kesadaran, saya hanya bicara Surabaya, saya tidak bicara luar Surabaya. Luar biasa kesadaran masyarakat. Tetapi dengan kondisi pandemi ini yang dulunya masyarakat taat, tepat waktu, kita jemput bola, kita polling di kelurahan, kita siapkan mobil keliling yang selalu taat. Karena masyarakat sendiri menghindari itu denda. Karena kalau pajak itu ada subjek, ada objek harus dikenakan. Itu karena wajib harus dikenakan sebagai. Dan masyarakat Surabaya ini sebagai warga yang taat aturan, tetapi dengan kondisi pandemi ini, dalam hal ini pemerintah kota Surabaya, Ibu Wali Kota melihat, berilah stimulan, berilah kemudahan, kenyamanan dengan kondisi ekonomi ini yang tidak bertentangan aturan. Yaitu tadilah menghilangkan, menghapus denda administrasi. Tolong ini dimanfaatkan karena denda administrasi ini akan berakhir sampai dengan 30 November tahun 2020. Sudah di caption, berarti berlakunya mulai tanggal 1 November dan akan berakhir pada 30 November 2020. Masyarakat untuk bisa tahu dimana-dimananya ini lewat apa sih Pak sebetulnya, selain lewat SBO TV tentunya. Iya. Karena kita ini coba menginformasikan sebuah hal yang positif, dan saya meyakini mungkin ada yang sudah melek teknologi untuk bisa lihat Instagram atau mengunjungi website, tapi ada juga yang masih banyak belum tahu seperti apa. Ya, pada prinsipnya saya terima kasih. SBO ini juga bagian dari suatu sosialisasi adanya Perwali 55 tahun 2020. Saya tegaskan lagi ya, denda ini mulai yang ada tunggakan atau tenda tahun 1994. Silakan. Ya, itu jelas di Perwali. Nah, masalah sosialisasinya, selain teman-teman kita dari BPKPD yang selalu memberikan datang door to door juga dalam penyampaian SPPT, karena kita juga memudahkan kepada mereka, kita nyamankan mereka. Kita juga ada melalui perangkat-perangkat kecamatan, kelurahan, melalui RT/RW, kemudian di web-web kami, baik Instagram warga, Sapa Warga, maupun
IG yang ada yang dimiliki resmi oleh pemerintah kota itu kita infokan. Dan juga salah satunya saya harapkan dengan EDSBO ini juga bagian daripada masyarakat yang belum sempat melihat medsosnya pemerintah kota maupun di web-web resmi ini juga bagian ini untuk bisa dimanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya kira berarti bahasanya begini. Nek, Anda warga ya, pas nonggo begitu, terus dengar, loh, ada penghapusan pajak, tapi belum tahu, jangan sungkan untuk tanya ke pemangku kebijakan. Ya. Pak RT enggak tahu misalnya, ya ke Pak RW. Ya. Pak RW enggak tahu, ya ke kelurahan. Otomatis informasinya harus sampai cerna dengan sangat baik, ya. Begitu bahasanya begitu, karena hanya berlaku sampai 30 November 2020, ya. Dan ini jelas akan sangat membantu Anda. Tadi sudah di caption oleh beliau, bayar pokoknya saja otomatis dendanya akan terhapuskan. Kita masih punya beberapa segmen lagi. Kalau beberapa itu berarti banyak, bisa sampai besok pagi ya Pak. Enggak apa-apa ya Pak. Enggak apa. Kita akan break sebentar ya. Setelah ini kami akan kembali, jangan kemana-mana. Betul, tidak lebih dari 24. Baik, kita akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana. Nanti Bapak Ibu tinggal bawa saja SPT terakhir yang dimiliki. Begitu diserahkan di situ nomor NOP-nya, apabila itu memang Bapak ada denda, itu secara sistem denda sudah akan hilang. Itu aja, tidak perlu ada persyaratan lain. Datang aja ke kantor terdekat kami, bawa SPPT-nya atau bawa data tunggakannya, sudah otomatis data itu akan hilang. Dibayar kok. Kita masih dalam program Dua Jempol Spesial ini ya, dan saya masih bersama dengan narasumber kita ini loh. Tadi waktu kita mau mulai saya sempat tanya, Bapak kalau mau lepas maskernya boleh Pak? Enggak, wis kita protokol kesehatan tetap ya Pak ya. Kita masuk ke apa tempat pemerintah kota ini, wih benar-benar luar biasa dan terjaga sampai hari ini. Kita lanjut ya Pak, ngobrolnya ya. Nah, ada tata cara penghapusan. Kalau tadi tanggalnya dari 1 sampai 30. Tata caranya seperti apa? Ini apakah pasti muncul pertanyaan begini dulu lah, aku iki suwi, iki tahun piro sing bisa tak pilih atau apakah seperti itu atau seperti apa Pak? Gimana? Cukup sederhana, datang ke tempat terdekat di rumah masyarakat karena kami punya 5 UPTB. Itu yang nanti Bapak Ibu tinggal bawa saja SPT terakhir yang dimiliki. Begitu diserahkan di situ nomor NOP-nya, apabila itu memang Bapak ada denda, itu secara sistem denda sudah akan hilang. Itu aja, tidak perlu ada persyaratan lain. Datang aja ke kantor terdekat kami, bawa SPPT-nya atau bawa data tunggakannya, sudah otomatis data itu akan hilang. Dibayar pokok. Kemudahan pembayaran silahkan, mau transfer di bank-bank pemerintah, maupun di loket-loket kami terdekat, ada mobil-mobil keliling yang secara rutin keliling ke perumahan-perumahan. Bayangkan, mudahnya itu loh sudah didobel-dobel. Masa iyo, sampean itu masih, aduh, kan susah ya Pak ya. Kalau misalnya bahasanya, Surabaya kulturalnya sudah sangat taat pajak, ya jangan sampai karena pandemi kemudian beler bahasanya begitu. Maka diberikan kemudahan yang berlapis-lapis. Nah, kalau di mana saja bisa membayar, tadi sudah di caption, ada banyak sekali loket-loket, sangat jemput bola sekali. Nah, sampai hari ini sudah masuk ke minggu kedua di bulan November ini. Sejauh ini seperti apa Pak progresnya? Luar biasa. Jadi masyarakat seperti yang saya katakan di awal, ketaatan membayar pajak luar biasa karena mereka juga paham dan pemerintah dalam hari juga memahami kondisi perekonomian sehingga Ibu Wali Kota mengeluarkan regulasi perwali ini yang sudah diatur dalam aturan perpajakan. Mereka benar-benar memanfaatkan dan kenaikannya cukup signifikan. Dan mereka yang dulunya ada denda benar-benar memanfaatkan. Sehingga denda mereka benar-benar manfaatkan. Karena kemarin kita itu sebelum ada sanksi administrasi, pemerintah kota itu dalam rangka kondisi COVID ini juga mengeluarkan stimulan. Artinya bayarlah pajak sampai bulan Juli ya, bulan Juli itu tidak ada sanksi administratif. Namun tunggakan yang mereka memiliki tunggakan di tahun sebelum tahun 2020 bisa dibayar tahun depan. Tetapi pajak murni tahun ini silahkan dibayar. Memanfaatkan juga sama adalah apa denda administratif.
Kedua, juga kami berikan pilihan bisa dicicil. Tetapi dengan Perwali 55 ini kami murni menghapus denda administrasi. Tidak ada dicicil ya, tidak ada ya seperti itu. Lebih, ini lebih dimudahkan lagi nih, lebih dimudahkan. Karena kalau yang sebelumnya bisa dicicil atau kemudian dibayar di tahun berikutnya, ini malah dihapus 100% bahasanya Pak ya. Jadi begini, jadi khusus untuk Perwali 55 ini menghapus denda. Tetapi pada saat pandemi kemarin kami tetap mengeluarkan dua stimulan pemerintah kota, yaitu menghapus denda dan memberikan kesempatan untuk bisa dicicil pajaknya, tetapi di tahun berjalan. Tapi untuk tunggakan di luar tahun berjalan itu bisa dibayar lebih lewat tahun 2020. Nah sekarang dalam rangka Hari Jadi Pahlawan, kita mengeluarkan sampai dengan 30 November adalah sanksi, bebas sanksi administrasi. Ngeri, Pak Rahmat. Jumlahnya apakah sangat besar sih kalau jika denda administrasi, ya administrasi ini sampai dirasa oleh pemerintah apakah perlu untuk dihapuskan ini, apakah memang jumlahnya sangat berat untuk masyarakat? Oh ya, benar. Apalagi dengan masa pandemi ini, dendanya akan, kalau itu tidak kita hilangkan, akan terasa sekali. Gitu. Secara persentase dendanya itu berapa persen, itu 2% setiap bulan. Kalau dia nunggak itu lebih dari 1 bulan, berarti 2 bulan, ya 4%. Dari berapa nilai NJOP-nya? Iya, terus setiap bulan kita kenakan 2%. Makanya tolong ini kepada masyarakat, benar-benar dimanfaatkan kesempatan yang bagus ini. Kami menyadari pemerintah kota Surabaya dan kondisi pandemi ini harus mengeluarkan suatu regulasi yang memang memperbolehkan itu. Ini dalam rangka Hari Pahlawan, sebagai kota yang penuh perjuangan, menghargai, mengingat kembali jasa-jasa pahlawan, kita ini kan sudah menikmati hasil perjuangan. Jadi kita keluarkanlah pemerintah kota dalam hal ini regulasi seperti itu. Juga bentuk reward loh untuk masyarakat ini. Kalau sudah taat membayar pajak, tapi masih ada sanksi administrasi, ini loh khusus untuk bulan November memperingati Hari Pahlawan juga dibebaskan pula. Ya iya, harus dimanfaatkan. Kalau dari persentase 100% seluruh wajib pajak, ini yang sudah sampai minggu kedua ini sudah masuk berapa persen Pak untuk memanfaatkan momen ini? Sangat-sangat dinamis ya datanya dan bergerak terus. Yang jelas, memanfaatkan adanya penghapusan denda ini cukup signifikan. Makanya dengan kesempatan dengan kami dan SBO ini, teman-teman SBO yang sempat ini yang mewawancari saya, tolong ini benar-benar dimanfaatkan. Kami berharap karena apa? Hasil itu nanti kembali lagi kepada masyarakat untuk menikmati pembangunan di Kota Surabaya. Masih ada sekitar kurang lebih 2 bulan lagi ya. Yeah. 2 minggu lagi, sorry. 2 minggu lagi. Ya jangan lama-lama begitu ya. Ya langsung saja gercep, mumpung ada momen yang spesial dan pasti sekarang juga sudah banyak yang bertanya. Terus kami kalau mau bayar yang paling dekat kemana nanti setelah jeda ya? Ini ada beberapa data yang jenengan semua bisa langsung ke sana untuk mungkin awalnya hanya bertanya, tapi untuk berikutnya bagaimana nanti akan dijelaskan. Tapi setelah jeda kami akan kembali, jadi tetap bersama kami di 2 Jempol Spesial. Akhirnya kita coba mencari bagaimana masyarakat yang selama ini sudah sadar bayar pajak karena faktor pandemi seperti ini, apa yang bisa dibantu untuk meringankan beban mereka. Saya juga pegang nih warga ya, ada beberapa titik di mana masyarakat dengan semua dapat mengakses informasi terkait dengan program yang luar biasa ini. Yang pertama ada kantor BPKPD Kota Surabaya Jalan Cimerto. Ya, itu kantor induk. Itu bukan hanya dapat informasi tapi juga bisa langsung eksekusi di situ, betul ya Pak ya? Ada bisa loket, ada loket. Ada loket di sini. Ya. Kemudian ada kantor
UPTB, Pelayanan Pajak Surabaya 1, Tambarejo. Nah, ini untuk masyarakat yang di wilayah Tambarejo dan sekitarnya. Nah, itu bisa langsung sana. Tanya informasi dulu boleh, ben gak kaget, begitu ya. Enggak, BE, lo informasinya kok parsial, sepotong-sepotong. Ya, maka jangan nyari yang parsial, cari yang pasti saja, jangan setengah-setengah. Kemudian yang ketiga ada kantor UPTB di Pelayanan Pajak Surabaya 2, Jalan Rungkut Asri 5. Ini berarti wilayah Surabaya Timur dan sekitarnya, begitu ya. Kemudian ada kantor UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 3 di Jalan Menganti Wiyung, kantor UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 4 di Jalan Duku Kupang Barat, kantor UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 5 di Jalan Sukodami, kemudian portal pelayanan pajak bumi dan bangunan di pbb.surabaya.co.id. Di situ bisa langsung melihat informasinya untuk pelayanan ya. Atau langsung chatting mesra. Nah, ini langsung chatting mesra dengan para petugas begitu ya di situs resmi BPKPD Kota Surabaya di bpkpd.surabaya.co.id. ini keluar layar kaca ini ya. Anda bisa langsung crut begitu ya. Nah, untuk langsung bisa chatting mesra dengan petugas-petugas yang luar biasa akan melayani semua pertanyaan Anda. Pak, tadi waktu jeda kita dibocori sudah 90%, Pak, berarti. Ini seperti apa, Pak, menurut Pak Jeda? Ya itu tadi bahwa pada saat bukan pandemi ini, ketaatan, kesadaran sadar luar biasa. Tetapi begitu keadaan pandemi ini, karena kondisi ekonomi segala sektor ini, karena tidak ada suatu negara yang siap menghadapi itu, akhirnya kita coba mencari bagaimana masyarakat yang selama ini sudah sadar bayar pajak karena faktor pandemi seperti ini, apa yang bisa dibantu untuk meringankan beban mereka. Karena pajak itu kan suatu kewajiban yang harus dibayar. Karena kami pemerintah kota, ibu wali kota, dan program-program yang sudah menyentuh masyarakat ini sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, mulai penerangan jalan umum, pedestran, transportasi, dan semua akses, semua mudah, keamanan, semuanya, semua ada titik-titik CCTV, kenyamanan kita. Akhirnya bagaimana dengan masyarakat yang sudah punya kultur, yang sudah kesadaran tingkat membayar pajak ini yang luar biasa, yaitu tadi caranya adalah menghapus denda. Nah, dengan capaian 90% di posisi sudah bulan November ini untuk PBB di minggu kedua ini menambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar, memanfaatkan hapus denda ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Benar-benar bahwa mereka merasakan dan sadar bahwa dengan membayar pajak itu kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Pemerintah kota sudah memberikan segala-galanya. Feedbacknya juga harus positif. Anda juga harus support, begitu ya. Ya tentu saja, ya aja. Kalau sampean sendiri sudah sadar, datang gue ditakoni. Sampean sembar PBB, ta? Harapannya. Ketok tular, kalau bahasanya orang Surabaya, gitu ya Pak ya, ketok tular, betul ya. Lek tonggone loro kurang, ternyata Pak RT ini sama durung bayar pajak, ya sama jawil pas pertemuan, Pak RT sama durung bayar pajak, oh iya kan begitu bahasanya ya. Okay. Ini berarti menandakan di minggu kedua sudah 90%, berarti hampir seluruh loket pelayanan bukan hanya di kantor pusat di Jimerto ini saja yang ramai. Yeah. Pasti di seluruh wilayah mobil akan, keliling. Betul, apalagi mobil keliling yang jemput bola, ini pasti sangat-sangat sibuk sekali karena masyarakat begitu sadar. Kalau boleh tahu Pak, secara garis besar untuk pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 kalau pelayanan loket dari hari biasa itu jam 8 sampai setengah 12 istirahat, lanjut sampai jam 3 sore ya. Sampai jam 3 sore. Hari Sabtu setengah hari. Setengah hari ya untuk loket. Ini bicaranya clue bayar PBB loket ya. Sama baik yang di UPTB, mobil keliling maupun di kantor induk di loket kami, seperti itu jam operasional. Hari Sabtu pun kami tetap buka loket itu. Karena apa? Tidak nutup kemungkinan masyarakat yang sudah sibuk di hari Sabtu dan hari Jumat mewaktukan waktu luang sekalian mungkin pergi keluar rumah dan keluarga mampir untuk membayar. Kami tetap melayani masyarakat. Selain mereka yang sudah terbiasa dengan mobile banking, kami tetap memfasilitasi bagi masyarakat yang ingin berinteraksi. Mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan. Ini benar, Senin sampai Jumat nyambut gawe, bosen kan, capek. Sabtu bayar, anak istrinya diajak ke taman-taman yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota sambil mainan, benar ya Pak ya, begitu ya. Loket di balai kota kita ada hari Sabtu, ada loket. Jadi bisa main juga di sana, jadi bapaknya antri, anak bojone. Tidak antri pasti. Oh tidak antri Pak ya? Loket kita buka di balai kota, ada hari Sabtu.
Kalau minggu libur. Tadi waktu kita ngomong gitu, itu yang di sana Pak, ada yang ngomong antri ngono. Lu sudah dijawab sama Bapak lu? Tidak antri. Kalau enggak percaya langsung berarti sampean belum bayar pajak atau antri mulu. Ah, males aku panas. Salah. Itu harus tetap tidak ada antri, harus tetap bayar. Di kota ada counter loket, di kantor di metro belakang kita sediakan lebih dari 5 loket. Banyak masyarakat yang sudah sadar akan bayar, kita berikan tempat yang nyaman. Karena antri itu bagian yang paling tidak disuka oleh masyarakat. Saya juga, Pak. Iya, perusahaan. Jadi sudah ada niatan dan untuk taat membayar pajak, loket cuma satu, ya salah. Harus difasilitasi juga. Terakhir, pesan untuk seluruh masyarakat Surabaya yang sekarang mungkin, apa, kurung aku sih untuk ayo, sih sampai bulan terakhir November, tak pres-pres noe, tak pepet, jangan. Kan karena sayang begitu, ini seperti apa pesannya, Pak? Manfaatkan kesempatan yang baik ini di mana masyarakat Surabaya yang selama ini di luar masa pandemi ini memang sudah sangat taat akan pajak-pajak dengan kesadaran semangatnya adalah untuk membangun kota Surabaya ini dari pajak dan kembali kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dan Wali Kota mengeluarkan peraturan Wali Kota 55 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi untuk benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi. Sudah 90%, ya wis, ndang cepat supaya 100% berarti clear. Menunda akan menjadi beban numpuk lagi. Saya kira itu benar-benar dimanfaatkan. Itu aja. Karena lewat 30 November per 1 Desember otomatis sistem akan memunculkan kembali dendanya. Jadi tunggu apa lagi begitu ya. Pak, saya mohon izin. Habis ini saya mau sambangin teman-teman di loket. Silakan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sama mereka yang setiap hari menghadapi masyarakat yang kooperatif atau enggak, pertanyaannya seputar apa kalau masyarakat. Boleh ya Pak ya? Boleh. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kita break dulu, setelah ini kita akan langsung lihat suasananya di bawah itu ramai apa enggak, antri apa enggak. Kalau katanya Bapak Rahmat kan enggak antri. Saya meyakini juga enggak antri karena wayu-wayu ganteng-ganteng petugas loketnya. Dan semuanya ramah-ramah. Kita akan tengok nanti ya. Setelah jeda kami kembali, jangan kemana-mana. Alhamdulillah untuk sekarang ini memang pesat untuk pembayaran pajak BP. Jadi karena ada pembebasan denda, banyak untuk wajib pajak itu yang meluangkan waktu untuk pembayaran pajaknya gitu. Sudah di bagian loket. Janji saya tadi kan kita mau ngobrol ya terkait dengan sebuah inovasi yang luar biasa yang di minggu kedua ini saja sudah 90% yang sudah membayar pokok pajaknya supaya sanksi administrasinya dihapuskan. Masih pakai masker. Sebenarnya saya nggak pakai masker, ini sudah pakai topeng saya ini, tapi ya bagus kan ketawa ya kan, ya begitu itu. Kita langsung aja masuk. Dan yang luar biasa saya dipilihkan yang cantik-cantik. Yang petugasnya cantik, yang bayar pajak juga cantik, begitu ya. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Mbak, saya mau ganggu ya, Mas. Saya mau ganggu ini. Dengan Mbak siapa? Saya Lydia. Mbak Lydia. Sini, sini, jangan jauh-jauh. Gak kelihatan cantiknya, gitu ya. Nah, Mbak Lydia, sehat kabarnya? Mbak, sehat, alhamdulillah. Okay. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Kepala, begitu ya, terkait dengan bagaimana capaian sampai hari ini minggu kedua ternyata sudah 90% masyarakat Surabaya yang memanfaatkan perwali begitu ya untuk tahun 2020 ini pembebasan sanksi administrasi. Kalau mbaknya yang berada di garda terdepan ini seperti apa? Sampai di minggu kedua di kantor pusat di Jalan Jimbertani seperti apa? Alhamdulillah untuk sekarang ini memang pesat untuk pembayaran pajak BP. Jadi karena ada pembebasan denda, banyak untuk wajib pajak itu yang meluangkan waktu untuk pembayaran pajaknya gitu. Nah, ini kira-kira yang teman-teman sering didapati itu warga sebelum membayar tanyanya apa dulu nih Mbak? Karena kan pasti pertanyaan macam-macam. Kok nek ngene lho, aku kan wis suwi sekian tahun. Wah, seperti apa ini? Tasnya seperti apa? Jadi biasanya WP itu datang ke sini untuk menanyakan PBB-nya ada tunggakan atau enggak. Kalau memang ada tunggakan, beliau tanya, untuk tunggakan ini ada pembebasan denda atau enggak? Karena kan sebelum beliau datang ke sini pasti sudah dapat info atau kabar dari luar ada program pembebasan denda. Jadi kita jelaskan lebih lanjut bahwa pembebasan denda ini berlaku mulai dari tanggal 1 sampai 30 November gitu.
untuk nominal jumlahnya macam-macam ya. Nah ini kalau mbaknya yang di depan ini dia mau bayar apa? Untuk pajak PBB Bapak, jadi mau ngecek untuk data tunggakannya gitu. Nah itu data tunggakan kalau tidak salah yang saya terima boleh dipilih saya mau bayar yang di da, seperti apa sih Mbak itu kayak begitu itu kayak apa? Jadi nanti seandainya beliau itu datang ke sini ternyata ada tunggakannya banyak dan uangnya tidak cukup sesuai dengan tagihan di PBB. Tunggakan banyak, duit sampean enggak cukup. Nah, itu kayak saya. Jadi, nanti wajib pajaknya itu bisa membayarannya seandainya saya mau bayar untuk tahun yang lama dulu atau bayar yang tahun baru dulu, nanti kita perhitungkan lagi. Oh. Jadi, kayak model angsuran gitu, ya, Bapak. Okay. Jadi, bisa memilih para wajib pajak bisa memilih saya mau bayar yang tahun lama dulu aja, Mbak. Sakno wis kesuwen ngenteni kan di PHP ya, bahasanya begitu loh, ketawa kan Mbaknya ya. Oke, okay. Yang paling sering didapati teman-teman dalam satu hari pelaksanaan apa jaga di depan sebagai frontliner yang luar biasa, berapa banyak Mbak prosentasenya wajib pajak setiap hari yang datang ke kantor pusat di Jimertanya? Lumayan banyak, ya apalagi, ya bukan keriting tangannya, keriting mulutnya karena menjelaskan gitu. So far semua wajib pajak untuk warga Surabaya semuanya ini ya, sangat apa antusias untuk memanfaatkan? Ya, alhamdulillah antusias karena kan memang beliau banyak lumayan kan potongan dendanya gitu. Jadi karena pandemi juga otomatis mendorong masyarakat untuk pembebasannya gitu. Ya, pemirsa ya, sampai tanggal 30 November 2020 manfaatkan. Tadi sudah dipeseni dan jangan khawatir, semua loket yang ada di kantor pusat di Jalan Jimerto semuanya seperti mbaknya. Cantik-cantik. Masnya ganteng, masuk mas saya bilangnya terima kasih ya, Pak ya, luar biasa. Nah, kita sambil jalan ke depan untuk melihat, saya pengen tahu kalau apa wajib pajak yang mau saya tanya ini mereka kayak apa begitu? Karena wajib pajak ini kan macam-macam nih. Ada yang mau saya tanya, tapi kita jalannya pelan-pelan sambil lihat ke sana. Nah, ini suasananya macam-macam nih. Suasananya setiap loket, kalau tadi dibilang tidak antri, dengan mata kepala saya sendiri saya melihat memang tidak antri begitu ya, karena petugasnya banyak banget. Nah, ini saya mau tanya dulu. Ini aja, bapaknya lagi mencureng. Nah, kita tanya, mencureng soalnya panas Surabaya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Solikin. Satu kok Pak, pertanyaan saya. Iya. Di bulan November ini, khusus untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan ini ada sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya. Bapak sudah tahu? Saya warga Sidoarjo, belum tahu. Oh, ada penghapusan pajak bumi dan bangunan, sanksi administratif sudah tahu? Kemarin. Belum. Nanti boleh ditanyakan ke petugas loket. Iya. Keren ini. Sekarang, makasih Pak ya, sekarang kita jalan lagi untuk cari tahu, karena banyak banget sampai di sana, tapi tidak antri, karena memang ya loketnya banyak begitu ya. Untuk saya pengen tahu ini sebenarnya untuk loket yang PBB yang mana nih, karena tadi di sana sebenarnya sudah mau bayar PBB, tapi bolehlah kita coba tanya dulu ini. Nah, ini ada beberapa warga. Pak, Bapak warga Surabaya? Warga Surabaya. Oke. Kita tanya. Asmani pun? Widodo. Pak Widodo, saya mau tanya satu saja. Di bulan November ini ada sebuah fasilitas yang diberikan untuk para wajib pajak khususnya warga Surabaya terkait dengan penghapusan sebuah sanksi denda. Apakah Bapak sudah tahu? Belum, belum. Saya informasikan juga mumpung Bapaknya juga belum tahu, nanti boleh diteruskan tanya ke loket atau ke PA informasi, ada pembebasan pembayaran sanksi administratif pajak bumi dan bangunan. Oh, gitu. Sampaikan ke tetangga-tetangganya. Gitu. Berlaku sampai tanggal 30 November 2020. Khusus untuk sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan. Jepanje, disampaikan loh ya. Kita jenengan harus sebagai warga Surabaya bantu sosialisasi. Ya, jadi memang yang kesini mungkin mau bayar pajak yang lain, tapi sebagian besar mungkin juga belum tahu. Tapi raihan 90% para wajib pajak yang sudah membayar, ini berarti menandakan bahwa hampir separuh lebih mendekati, tinggal sedikit saja semua urusannya selesai. Ingat sekali lagi saya caption, sampai tanggal 30 November 2020, penghapusan sanksi administrasi untuk pajak bumi dan bangunan bisa Anda nikmati. Jadi tunggu apa lagi ya? Saya mewakili seluruhnya pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan, tetap di program 2 Jempol Spesial. Sampai jumpa.